Global Panasonic yang diteruskan keluarganya menjadi salah satu merek industri elektronik penting di Indonesia. Tayyip Muhammad Gobel merantau ke Makassar, dari Gorontalo kemudian ke Pulau Jawa. Ia pernah bekerja kepada Dasaat Mesin Konker dan Fasco. Di tahun 1950-an, dia mendirikan PT Golden Star Plastik LTD yang bergerak di industri plastik. Hingga langkah terpentingnya adalah ketika dia dan beberapa kawannya mendirikan PT Transistor Radio MFG.co pada 1956. Kemudian Kolmoplan memberi Gobel kesempatan pergi ke Jepang. Di sana ia bertemu Konosuke Matsushita, pendiri Nationale. Pertemuan itu adalah pertemuan penting dalam hidupnya. Mereka kemudian bersahabat dalam bisnis elektronik di Indonesia. Dari radio, Gobel lalu merambah ke televisi. Ia terlibat perakitan pesawat TV bermerek Lepin Produk. Diketahui Lepin adalah perusahaan milik Departemen Perindustrian. Dalam proyek itu, Gobel mendapat bantuan teknisi Jepang dari nasional milik Matsushita. Sehingga pada proyek itu, 10.000 TV diproduksinya sehingga Asian Games 1962 bisa disaksikan orang Indonesia. Lewat TV dan TVRI lahir dalam masa ini. Kini nama Gobel kini terkait dengan perusahaan elektronik Panasonic. Setelah suksesnya di industri elektronik, Gobel mendirikan perusahaan konstruksi PT Zuwik Krama. Usaha Gobel diketahui di bidang lain kalah cemerlang dibanding bisnisnya di konstruksi. Gobel yang lahir pada 12 September 1930, tutup usia 21 Juli 1984. Hingga setelah kematiannya, Gobel Panasonic yang diteruskan keluarganya menjadi salah satu merek industri elektronik penting di Indonesia.